Hai kawan, selamat siang. Dalam pertemuan kali ini, kita akan berbagi informasi tentang cara jitu menanam tanaman padi, kawan. Karena dalam budidaya tanaman padi, tentunya setiap orang memiliki cara-cara tersendiri, cara-cara khusus yang menjadi andalan yang dianggap terbaik untuk melakukan budidaya dalam proses penanaman padi milik seseorang petani tersebut, kawan. Misalkan seorang petani merasa kalau tidak dilakukan pencangkulan itu lahan akan kurang bagus, kawan, atau bisa apabila melakukan pembajakan itu seorang petani memilih melakukan membajak dengan kerbau atau sapi yang memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri, kawan. Ada juga seorang petani itu kalau tidak menggunakan pupuk dengan merek-merek tertentu ataupun menggunakan pupuk dengan harga yang mahal, itu kurang merasa jadi ada yang kurang gitu, kawan. Jadi cara jitu di sini kita artikan bahwa setiap seseorang tersebut atau petani tersebut itu memiliki cara-cara tersendiri tergantung dengan pengalaman yang beliau miliki tersebut, kawan. Juga pembelajaran-pembelajaran yang seorang petani itu didapatkan dari mana saja tentang budidaya pertanian tersebut, kawan, sehingga merasa dengan cara jitu tersebut budidayanya akan berhasil. Salam sukses.